Sekolah telah dibuka pada 20 Januari 2021. Untuk di kawasan tempat yang tertentu saja dibolehkan untuk bersekolah dari tempat fizikal, iaitu kita bagi contoh tadika. So disebabkan ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah dan ada keperluan untuk UPSR dan SPM yang akan menduduki peperiksaan. Tetapi kes COVID yang telah meningkat semalam iaitu 4,000 kes, so kerajaan telah memutuskan sebelum ini untuk menangguhkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, tetapi sebelum kita hidup, kita intro dulu. Assalamualaikum dan selamat datang ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, selamat datang ke NHTube dan jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. So, seperti yang anda tahu, sekolah telah dibuka dan tarikh tersebut iaitu pada 20 Januari 2021 membolehkan tempat fizikal iaitu sekolah dibuka untuk pelajar-pelajar. Seperti contoh, sekolah ataupun pelajar tadika dibolehkan untuk bersekolah secara fizikal. Tetapi ada setengah sekolah, contoh sekolah rendah dan sekolah menengah, masih ditangguhkan buat sementara waktu disebabkan kes COVID yang agak meningkat. So, keadaan sekarang kita perlu patuhi SOP COVID-19 seperti PKP yang sebelumnya. Okey, seperti yang belum sebelum kita huraikan secara lebih ringkas dan seperti dalam tajuk, sekolah di rumah secara online ataupun di alam maya bukan fizikal buat sementara waktu. So, keperluan ibu bapa amat memikirkan tentang pendidikan anak-anak, iaitu meliputi masa pembelajaran dan sebagainya supaya mereka tetap dengan dan mematuhi pendidikan secara informal, maksudnya bukan kita dekat sekolah, bukan fizikal. So, di samping itu, keperluan internet adalah yang terbaik dan keperluan internet amatlah tinggi pada masa ini. Jadi sebabkan ramai yang masih di rumah disebabkan sekolah masih ditangguhkan, so keperluan internet diperlukan. So, ibu bapa sekarang memerlukan mungkin at least PC, komputer dan internet untuk memastikan pembelajaran dari rumah yang berkesan dan meliputi semua aspek lah maksudnya. Okey, di sini saya ingin membicarakan iaitu keperluan ibu bapa yang ada sekarang ini memastikan ada satu bilik khas ataupun ada satu ruang khas untuk memastikan mereka memikirkan yang mereka belajar di alam persekolahan itu bilik darjah. Tetapi kita buat satu ruang dekat rumah iaitu pembelajaran yang seakan-akan fizikal di sekolah. Okey, di samping itu, ibu bapa kena cek jadual yang diperlukan. Okey, seperti contoh, saya akan bagi contoh. Okey, contoh pukul 8 pagi. Okey, anak-anak yang ada dekat rumah dia mesti mematuhi jadual. Itu dia kena berada di depan PC ataupun laptop untuk menerima pembelajaran secara informal, iaitu melalui mungkin daripada Microsoft Teams, Zoom, iaitu software yang berkaitan melalui conferencing lah. Okey, so dia akan ada gap pukul 10 pagi tu, dia rehat sekejap 5 ataupun 10 minit untuk refresh, taklah tertekan ataupun stres kan. So, disambung semula pada pukul 12 hingga 12.30. So, itu waktu rehat. So, biarkan mereka lunch terlebih dahulu sebelum mengikuti pada pukul 1 ataupun pukul 2 petang lah, bergantung kepada masa ataupun jadual cikgu tersebut lah. So, dia akan ambil masa sampailah pukul 5. So, itu untuk balik sekolah. So, dekat situ pembelajaran ditamatkan untuk satu tempoh masa yang sesuai untuk satu hari. Dan kemudiannya hari kedua, hari ketiga, over and over again. Okey, satu lagi, selain itu ibu bapa perlu memastikan pembelajaran
yang tak dapat, dia orang nak kejar mungkin mungkin ada pengetahuan ibu bapa, setengah ibu bapa dia orang dia orang pun boleh ajar, dia orang pun boleh monitor apa anak-anak masih tak dapat nak buat sebab kita bukan formal. Maksudnya kita tak boleh tanya cikgu tu direct. Kalau depan PC mungkin susah sikit. So keperluan ibu bapa kena explore sikit tentang pembelajaran, tapi takkan dapat perfect lah. Maksudnya disebabkan ada ibu bapa yang bekerja, so dia orang tak dapat nak monitor. Kalau ada ibu bapa, ibu atau bapa yang ada dekat rumah, insyaAllah boleh buat. So sekarang waktu sekarang ni bukan menyusahkan kita, tetapi membuatkan kita berfikir macam mana kehidupan digital pada zaman sekarang. So kita perlukan kehidupan kepada ke arah internet ataupun ke arah jalur lebar, iaitu okay, fiber. So kita perlu belajar jugalah. Walaupun anak belajar, kita pun sama-sama belajar menggunakan aplikasi yang sedia ada. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya tentang video tadi, iaitu sekolah di alam maya secara online di web sesi persekolahan 2021.